siapa nih, Mbah? Mbah Tasmin. Mbah Tasmin, sebagai apa Mbah di sini, Mbah? Penjaga nih. Oh, juru kuncinya dari waktu Gandul. Gandul ya, Mbah ya. Oh ya, Mbah, mau tanya nih, Mbah. Itu sejarah legendanya cerita rakyat dari waktu Gandul gimana, Mbah? Ya nalikane aku cilike ning kono kuwi di diomong karo mbae di pokoknya di aku anake lah. Nggih. Kuwi terus sekitar umur 7 tahun lah. 7 tahun diomong sampai gede. Ya kuwi karo wong tuaku diakokno nek aku wis mati dibacai sewune ya pas sewune aku mulai yo mulai kuwi wis disamti pas koma ki sametang yo yo kuwi di anu di pokoke di sewune lah di kira wis mati ngono selamati yang hari ke 1000 Mbah ya yo 1000 nah kuwi terus aku mulai yo kuwi wis meh gak diakoni dikira aku wis mati tenan yo terus nulis mulai wi terus aku nggo surate konggone Pak Lurah tak tokno iki nek nyoto-nyoto anakmu aku dik surate dinggowo mak ngono aku wong anak tenan wis 6 tahun 8 tahun aku gak mulai yo di rumahku terus Mbah waktu gandul niku berarti peninggalane sinten Pak Tapak Tilas Tapak Tilas siapa Mbah Mbah anu Joyo Kromot anu Jinjo Mbah Joyo, Mama Joyo Dimjo. Itu siapa Mbah? Ini penunggune, ya sing wedok wi Natipah. Terus seperti Nawang Wulan. Terus Tilam Sari. Terus Arum Sari. Wi terus Dewi apa jenenge? Anu Dewi Nusti Fatimah. Itu berasal dari mana, Mbah? Laut Kidul. Laut Kidul. Laut Kidul. Ini ada mitos katanya tempat itu dibuat untuk pesugihan itu benar apa tidak, Mbah? Enggak. Bohongan. Oh, bohong ya. Bohong. Berarti itu enggak benar, Mbah ya? Enggak benar. Cuma bantu. Oh, bantu. Bantu we mbok menonjol selametan yang yo nopo kelarisane bakulan kuwi gelem nek pesugihan gak enak. Tenan-tenan Mbah nggih. Itu. Berarti sampai sekarang mitos gaibnya masih besar, Mbah ya? Si gede. Ya kuwi terus ning kono kuwi kok Gunung Pandan. Ijine Hilang Dripot, Hilang Dripo. Yang Dripo itu siapa, Mbah? Yang Dripo ki yo menunggu Gunung Kulon, Gunung Pandan. Itu yang ditempati Watu Gandul itu, Mbah. Lah ini Lur, ini saya berada di Desa Ngluyu, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ini saya akan mereview Watu Puncak Gandul, Gundal Gandul. Ini berada di atas gunung ya. Jadi kita akan naik ke sana. Karena posisinya berada di atas sana, di atas gunung, di tengah hutan. Di sini ada sebuah sesajen. Nah, ini ada telur pitik, terus kendi kecil dan bekas bunga, terus ada perotolan menyan. Nah, ini ndok pitik ya. Jadi ini adalah sesaji bahwa tempat ini tuh masih disakralkan oleh warga karena di sini ada ndoknya. Jadi kita akan naik ke sana. Nah, posisinya itu berada di atas sana. Nah, kita akan naik. Nah, kita menuju ke Watu Gandul ya. Watu Gandul ini ceritanya itu masih mistis. Ini berada di hutan dan di atas gunung. Katanya di situ ada penunggunya dari Laut Kidul. Terus ada mitos lagi, katanya tempat pesugihan. Jadi cerita rakyat itu bermacam-macam versinya. Jadi saya akan melihat yang sebenarnya.
Seperti apa ya waktu gandul itu? Ini tanjakannya luar biasa ini. Ini berada di tengah hutan. Ternyata di sini banyak nyamuknya. Burung-burung juga masih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini jalannya? Oh, ini. Ternyata tinggi sekali. Tinggi sekali ternyata. Tempat ini katanya masih mistis. Nah, kita akan nguat. Ini ada jembatan kecil. Kita nguat ya. Ini sayangnya kayunya sudah gapuk. Nah, kita akan menuju ke Batu Gandul, Gondal Gandul. Ini mitosnya ya. Masih misteri. Masih ada penunggunya ya. Mana ini kok gak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini batunya. Nah, ini ya batunya. Ini ternyata batu gandul. Batu gandul itu katanya ini enggak ceblok. Itu digandoli bangsa gaib wanita katanya. Nah, ini batunya. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi batu ini bisa dilihat dari sana. Coba kita telusuri. Ternyata batunya sangat besar sekali. Jadi batu sebesar ini nggak bisa ngelorok ya. Gandul. Coba kita naik lagi. Akan melihat lebih dekat. Nah, ini ada bekas sesaji. Ini bekas sesaji, minyak vanbo dan genteng. Dibuat ngebong dupo dan menyan. Ini ada pohon seperti ula. Ada pohon yang menyeramkan seperti ular. Seperti ular. Jadi batu sebesar ini gandul tapi nggak bisa runtuh. Ini konon ada yang gandoli ya, bangsa halus. Mungkin di sini bangsa halusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, ba. Nyamuk wakeh. Nyamuk wakeh. Batu sebesar ini. Tapi enggak bisa ceblok. Ternyata seperti ini kalau dilihat dari dekat. Itu menyeramkan, ada apa?
pohon seperti ular. Nah, di sana itu ada sesajinya. Itu ada sesajinya. Oh, ada sesajinya apa itu? Kembang. Sangat bau besar sekali ya, ternyata watu gandul ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau dilihat dari bawah itu kecil. Tapi setelah dinaiki bau besar sekali, loh. Bau besar sekali. Gede. Jadi besarnya itu sekitar satu truk tronton. Nyamuknya bau banyak. Jadi batu ini di atasnya jalan. Nah, itu ada orang lewat itu. Itu seandainya runtuh ya. Ngerutui nuk wong nuk dalan. Lu ternyata banyak burungnya. Apa enak-enak burungnya. Wik 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 wik.